Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Anaranto Bumi Anoa. Seperti biasa, sebelum nonton videonya jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari kami. Jika Anda berencana ke Garut dalam waktu dekat, cobalah untuk bermalam di sebuah penginapan bernama Danau Dalisa. Merupakan sebuah resort dengan nuansa unik yang dihiasi dengan sederet rumah-rumah tradisional khas beberapa suku yang ada di Indonesia. Resort yang terletak di alamat Jalan Raya Cipanas 45, Kelurahan Lengasari, Kecamatan Tarogong Kaler, Cipanas, Garut, Jawa Barat, yang menawarkan fasilitas lengkap dengan harga tiket masuk yang relatif terjangkau. Apabila Anda hanya ingin berkunjung sekaligus berenang di fasilitas kolam renang yang tersedia di Danau Dalisa Resort, maka cukup untuk membayar tiket masuk sebesar Rp35.000 saja per orang weekday atau Rp40.000 saat weekend untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak, harga tiket kolam renang dipatok Rp30.000 weekday atau Rp35.000 saat akhir pekan. Waterboom di Danau Dalisa dilengkapi dengan seluncuran sepanjang 38 meter yang seru dan menyenangkan. Selain menikmati serunya meluncur di atas slide, Anda juga bisa sambil menikmati pemandangan pegunungan dan juga danau dari atas waterboom. Danau Dalisa Resort Hotel menyediakan fasilitas cukup lengkap untuk menjadi sarana berlibur dan beristirahat terbaik bagi Anda dan juga keluarga. Fasilitas yang tersedia Danau Dalisa Resort Hotel antara lain kolam renang air dingin dan panas dengan waterboom yang cocok untuk dijadikan tempat berenang anak-anak maupun orang dewasa. Namun perlu diketahui bahwa informasi tarif kamar dan harga tiket masuk Danau Dalisa Resort Hotel bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Apabila Anda tertarik untuk berkunjung atau melakukan reservasi kamar, Anda bisa melakukan booking kamar secara online di situs resmi Danau Dalisa Resort atau memanfaatkan jasa online travel agent yang telah bekerja sama dengan pihak resort.